Jangan cakap macam tu, Eji. I nak jumpa you. I nak you. Janganlah buat macam ni. Rose, kalau you sayang I macam I sayang you, you tolong jangan cakap I lagi. Kau ni cakap memang tak serupa bikin lah. Tak, apa yang ayah benci sangat dengan Eji ni? Ayah ke yang bencikan kau, Eji? Kan kau yang bencikan ayah? Seorang Eji ke, bro? Lu cakap memang pandai lah. Wah mau kasih lu ingat. Kalau Wah nampak lu berdua-duaan lepas ni, Wah takkan jege-jege pancung pada lu. Mami! Selamat jadi, Mak. Semoga Mak panjang umur, murah rezeki dan cantik selalu. Mana duit aku? Kau curi duit aku, kau berikan barang tu mak engkau. Encik tak curi lah ya. Abang, sabar. Kenapa curi kau pandai menipu pula eh? Encik, kenapa cakap macam tu tak baik? Kalau ayah dengar nanti macam mana? Ah, dah memang betul pun ayah memang tak suka ke Encik. Ayah memanglah tak mampu nak hantar Eji dekat kolej lama tu. Sebab itulah ayah suruh Eji berhenti sekejap. Tapi Eji tu marah. Memang aku kejam! Sebab apa? Sebab aku dah ingatkan dia jangan kacau aku! Tapi dia kacau juga! Ini yang paling baik untuk kita. I tak nak buat you susah. Maafkan I. I akan terus sayangkan you. Izinkan I menyimpan semua kenangan bersama you.